buat bahan evaluasi. Dua, tempo kamu. Enggak bisa aku enggak hafal nadanya juga. Cuma hafal itu doang. Ya udah, di situ aja. 1 2 1 2 tempo Felix. Tapi bisa loh. Ya bisa. Dengan tanpa pick. Berarti sebenarnya kamu bisa. Coba lagi. Susah loh, di tanpa pick. Masa susah tanpa pick? Susah. Itu kan diciptakan dengan alternate picking. Iya, iya benar juga ya. Kan si John Petrucci itu sosok vocative morph deh. Jadi dia arpeggio-nya pun kayak apa ya? Diciptakan untuk picking. Bukan, dia pendekatannya selalu iya, maksudnya dia mengejarnya tuh kayak dia kan dia ngefans sama Steve Morse. Jadi arpeggio-nya pun kalau bisa pendekatannya ke Steve Morse. Iya, iya. Disikat alternate. Coba deh. Iya. Mana? Yuk. Dapat kok. Iya. Tapi dapat. Coba dengan tempo yang lebih lambat. Coba dengan tempo yang lebih lambat. 1, 2, 3, 4. Dapat. Mungkin saran Katino, kamu pakai tampik. Tapi tampik buat bass sih kalau kata aku, bukan buat. Oh iya sih, yang buat alternate bass. Iya, buat makanya si Tommy pakai. Ya. Dust in the Wind. Iya. Yeah. Hebat si Steve itu. Iya. Bisa mengemulate lagu itu menjadi sempurna. Iya.